sistem paling mahal sewak itu loh. Lo punya pacar ada 5 sewak itu loh. Ya selalu lo pamerin sewak itu loh. Kekel kebrak sepaling hot sewak itu loh. Udah serasa jadi pimer sewak itu loh. Tadi goyangan lo R&B banget ya. R&B. Ada Charlie, juga ada Young Legs, kita panggil langsung ini dia. Andika Kenjen Bell. Waduh. Pas ini, A. Babang gampang. Kangen banget, udah lama gak ketemu Babang ya, Oma. Biasanya dia kalau ketemu cium tangan, ini kagak, gue agak curi. Babang apa kabar? Alhamdulillah. Oh, mungkin udah berubah, agak cakepan. Ya, ya. Maksud lo apa? Apa? Agak cakepan. Emang yang itu gak cakepan? Apa? Cuma beda pondesinya, ini cakep kok. Oh, yang mana bedaknya lebih tebal? Ini asli. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Babang rambutnya lepek banget kayak kucing kena hujan. Agak beda ya tampilannya ya. Hah? Coba lu cek sini. Agak beda loh. Agak gemukan. Gua ini yang asli, ya. Kak. Ah. Sini dulu. Tunggu. Gua yang asli. Apa? Taruh dulu, kamera. Kenel. Enel, langsung make a move. Move, buruan. Kenapa, Wen? Kegep. Ngapain sih, Wen? Gua curiga tuh orang kayaknya bukan. Astaga. Mau bawa istrinya. Hey. Oh benar, katanya kalau di infotainment udah rujak ya, mereka berdua ya? Rujuk! Lu enak-enakan di belakang. Sama mama. Sama siapa? Ini masih siang, aduh. Masuk. Malah di sini. Tunggu dulu, makanya kalau gue ngeliat Babang ini selalu sehat. Karena apa? Kemana-mana buat tukang urutnya. Baik. Lagi ngapain nempelin di sini lagi ganteng. Tadi pagi batuk-batuk, ada cowok nemplak-nemplok. Coba lo berdiri. Mana yang asli sih? Gue sih pilih ini. Yeah. Gue sih pilih ini lebih lebih bening. Maksudnya lebih dia fresh. Lebih natural, lebih ya. Lebih natural. Ya. Lebih oke gitu ya. Lebih baik ya. Masak. Kalau gue milih ini sama. Iya, gue juga. Lebih mendingan gitu. Iya, mendingan. Iya, dia kemana-mana bawa minyak kulinian. Iya. Nah, sasarannya mijit, Mak, kalau... Ini yang asli. Enggak. Hati-hati. Dia bener-bener ya, ini orang ya. Lu kata kagak panas. Oke, kita kasih sebutan. Maaf, Mas. Mas yang KW. Duduk aja di situ ya. Oh, Mas. Kalau yang tadi, Bo, ini benar-benar mirip nenek-nenek ya, Oma? Iya, mirip-mirip nenek. Bo, ini. Ma urut, Ma. Minyak angin, lo. Enak ya, Ma? Ini gini. Ma urut, Ma. Ya, terjempat deh. Ma, abis itu masak ke sana, ya. Andika! Nih. Andika. Balik lagi, kerjaan lama. Nih, kalau banyak orang yang suka mirip-miripin gaya lo, lo gimana sih? Yang ini jangan takut, gak apa-apa, ini gak apa-apa. Si Ruben. Kalau
ada orang yang mirip-miripin Andika, gimana sih Dik perasaannya? Enggak apa-apa lah. Senang, Mak. Senang? Senang. Lu dipanggil sama dia apa, Mak? Ma. Dipanggil apa, Mak? Mak, kan dari umur 4 tahun dia gue sekolahin. Di SMP. Oke, Dik. Jadi... Ini enggak lama enggak ketemu kayak gini, Mak ya? Iya, benar. Paham lah, Dik, ini ya. Paham, ya, paham. Bini masih sama, kan? Berantem lagi, Oma. Ngomong beda lagi. Pepanya ini. Gila. Berantem lagi. Itu ditanya, lu. Tanya suami. Sar. Dik. Lu jawab. Lu bayangin gak? Mukanya begini aja, bintinya banyak. Gimana dia cakep, lu bayangin. Zaman dulu. Dik, kalau ada orang yang suka nyamain, lu pernah gak ada orang, lu ketemu di jalan atau gimana? Ih, itu kayak gue banget tuh gayanya ngikutin lu gitu, ada gak? Pernah. Di lip pas itu. Dika ke atas, dia ke bawah. Rambutnya sama kalau jauh. Kalau lift begini naik turun, itu eskalator. Oh, eskalator. Slip. Kalau eskalator bisa begini nih, eskalator. Kalau lift naik turun nggak bisa ketemu, ada temboknya kan, biada. Kalau apa yang ngomongin dia benar. Eskalator berarti dia salah. Iya. Kan ada lift yang terlalu kaca doang. Iya, lift kaca, oh begini. Kalau lift nggak begini, nggak begini lift. Begini ya, begini. Begini. Udah. Ya. Lu nggak salah, lu nggak salah. Gue yang salah. Tapi gue curiga loh itu. Apa? Rambutnya begitu. Kenapa? Lu belakangnya liat. Mana dia? Ini keracunan ini ya. Keracunan susu kadaluarsa ya. Oke, okay, tapi ini... Aku suka warna rambutnya, Oma. Warnanya dia? Iya. Lu emang dari dulu suka sama Andika. Iya. Lagi dibuka lagi. Andika, berarti sekarang ini kan kita kan datengin sekarang orang-orang yang memang memiliki banyak karya ini. Andika, kalau... Orang-orang yang suka dimirip-miripin sama Dika itu ngerasa gak sih kalau itu bisa membantu publikasi juga? Iya sih. Iya. Benar, Pak. Ngerti gak dia emang pertanyaannya? Iya-iya aja. Enggak. Enggak. Hah? Enggak. 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 Apa sih? Ini kayaknya lagi ada surat panggilan pengadilan lagi kali ini orang. Kayaknya sebenarnya kartunya di Akang banyak banget ya, Kang? Kayaknya ya. Tukangnya langsung merah loh. Ditanya lu. Kayaknya kartunya Andika di tangannya anak dia nih banyak. Hei, jangan panik dong. Tapi dulu, Kang. Kangen sama si Abed sering promo bareng gak, Kang? Nanti sesaat lagi kita akan tanya, kira-kira apa rahasia dari Andika yang Andika dari Setia, yang Andika panik banget ya, supaya tidak cerita. Rahasia. Betul sekali, dan kita punya sayang. Oke, seperti apa tayangannya setelah yang satu ini, tetap di Brownies obrolan manis.